Malu kok kamu. Ayo kasih Robux loh, Robux loh. Salatu wassalam. Ini lagi di rumah Jombang, rumah ibu. Mbah ibu, ini adalah ibunya mamaku. Usianya tahun ini 80. 82. Oh, 82 malah. Nih makanannya ini, kue-kuenya ini buatan tante-tanteku sendiri ini. Yang buatannya Tante Hani yang mana? Ini enak, ini sudah tinggal 2. Yang lainnya buatannya Tante Ulis. Ini di Jombang ini. Yuk makan dulu. Ibu masak apa ini? Gurami. Bumbu sate. Ini kayaknya rendang. Oh, rendang paru, rendang daging. Mantap. Makan sendiri bisa tadi. Sate. Gule. Ini kayak lodeh. Gule ya. Ya Allah. Langsung dengar kata kepiting, kolesterolku langsung naik belum dimakan. Makasih Bu. Makan dulu ya. Sebelah juga ada nasinya kalau udah itu. Nah, ini makan dulu. Makan, rumah ibu dulu. Jombang, Mbah ibu. Dalam, ayo, Sarah, Salma, Hide, makan dulu. Aku coba ini. Kalau ini apa, Tante? Rendang mintuo. Ini sambal hijau kayaknya. Enak banget. Ini kita sudah sampai di Pinete Bistro. Ya. Ramai banget tadi dikasih tahu sama tukang parkirnya ini waiting list. Tapi kita tetap kesini karena mau penasaran ya, pengen lihat seperti apa sih dia. Apa itu? Kenapa jatuh? Tidak mau jatuh. Sama lihat sama. Hero matai. Betul. Aku udah tahu dari ayah. Sini area pinus yang curam-curam. Kalau konsep bangunannya ini menarik ya. Dia pakai besi, rangkanya itu pakai besi H, besi WF. Kemudian untuk lantainya itu dari kayu sepertinya, dengan pagar expanded metal. Atasnya itu seperti polikarbonat gitu. Untuk ukurannya itu kalau mungkin cuma 4 meter, tapi memanjang 20 meter. Apa? Apa tadi kamu? Oh, kucingnya itu di balik pintu. Nah,
ngebitnya turun. Tata anak Ogi. Ini jam berapa nih? Jam 3 kali ya? Jam 3 sore. Udah gak kelihatan sama sekali. Oke guys, ini kita di hotel Pitu Rooms. Ini di kalangan arsitek dan desainer terkenal nih hotelnya. Kita akan mencoba menginap di sini untuk semalam. Kita datang jam 5-an ini di Salatiga. Dari tadi daerah Ketep, Kukopeng. Ini kayak gimana dalamnya, kita lihat. Di jalan apa ya? Jalan Sukawati Salatiga. Jadi kami dapat kamar G dan 4. Masing-masing kamar itu masing-masing lantai itu cuma satu kamar. Itu makanya dibawa. Ada kucing kecil. Cil. Kakinya basah. Kamu maknya mana? Kenapa dia datang ke sini? Dia nyium makanan kali. Ikutin aku kali, aku lihat buang sampah di tadi. Iyo, ini. Jangan itu nanti lo lempar. Taruh bawah aja, Mang. Tadi lihat dia nyari ibunya. Terus Mami. Dia mau masuk ke dalam loh. Ngejar masuk ke dalam. Dia ikutin Mami. Dia nyari kedai. Ini ada mamanya itu. Hei. No, kamu nanti PA sembarangan. Ini siapa? Kucing siapa? Bos datang sendiri. Mana sushi? Mana ya? Papi pilih apa, Papa? Bisa baca po, Papi? Mama pilih. Ocean. Jadi ada 4 yang tinggi itu ocean, sama ada 2 yang tinggi itu mountain. Siapa yang benar ya? Ayo, kita pilih satu lagi. Kita siapa nama siapa?
got your drinks. Hurry. Okay. I'll take out the drink. I need help. Udah langsung pada jemur. Kenapa kamu? Karena dinginan. Oh, terlalu dalam. Ya, sini pegang ayah. Boleh sama ayah nanti. Takutan ya. Tapi sama tak mau. Itu juga ada terjunnya itu. Di bawah terjun ada kolam ikan. Ada yang lagi foto-foto di situ. Kacanya apa? Guys, ternyata nih patungnya bukan dari batu. Saya menyadari ketika tahu ini struktur pondasinya kok dari bambu. Pasti kalau dari bambu dia nggak akan kuat menopang batu atau kayu kan. Nah itu yang itu kayu itu kursinya itu. Jadi kalau dari sepatu sama celananya ini karung goni yang dikeraskan pakai resin atau sejenisnya ini. Termasuk kepalanya itu, wajahnya itu juga pakai resin. Tapi kalau dari dekat seperti bukan Soekarno wajahnya. Sepertinya ini I Gusti Ngurah Rai mungkin. Ini I Gusti Ngurah Rai kali, tapi tongkatnya tongkat Soekarno. Lawan sinar piye? Ini per orang dewasa bayar 50.000, anak-anak 30.000. Sorry. Kalau Indonesia lokal 25, anak-anak 15, foreigner 50, anak-anaknya 30.
25 sama 15. Di bawah 5 tahun dia masih gratis. Ya, itu dia. Ayo duduk wis api-api amanan. Oh iya, sip. Apa? Salma mau yang rasa apa? Bubble gum. Enak enggak? Sama yang kemarin-kemarin enak mana? Yang kemarin-kemarin itu yang mana? Kan kita ke apa? Ubud itu. Terus yang ke teman-teman aja enggak ikut ya? Salma yang ikut ya? Sama Hiro. Ubud. Mana sih? Terus Mama sendiri. Alas rambu atau itu apa?